cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 76-80. Ojo lali di subscribe ya lur, you guys can. Bab selanjutnya bab 76 komentar sinis yang tak terhitung jumlahnya datang seperti gelombang pasang. Seluruh tubuh Rue panik, dan dia melihat sekeliling ke arah orang-orang untuk menjelaskan dengan sia-sia, tapi dia tidak tahu harus menjelaskan apa. Memalingkan kepalanya untuk melihat Clara, dia ingin meminta bantuannya, tetapi menemukan bahwa dia sedikit menundukkan kepalanya, hanya menempel di lengan Rovelmu, tidak melihat dirinya sendiri sama sekali. Seolah-olah kedua pria itu belum pernah bertemu sebelumnya. Rue putus asa di dalam, kacing, kacing, saya tidak tahu siapa itu, tetapi mereka mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Hal berikutnya yang Anda tahu, lebih banyak orang mulai menembaki dia. Penyesalan itu memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, melambaikan tangannya dan akhirnya melindungi wajahnya dengan tangannya. Jangan tembak, tidak ada kamera, tidak boleh ada pengambilan gambar. Bagaimana saya bisa melakukannya tanpa menembak, ini adalah cerita yang besar. Anda perlu foto untuk membuktikannya, siapa lagi yang akan percaya bahwa ruang awan kecil di langit adalah Anda. Tepat, apakah mengherankan jika Anda diizinkan terus berbohong kepada orang lain? Sekelompok pria yang mencoba membuat cerita besar untuk bersenang-senang. Adapun bagaimana perasaan menyesalnya, mereka bahkan tidak tertarik untuk memikirkannya. Ada juga rasa balas dendam. Setelah semua, memang menempatkan banyak pada peri kecil yang datang menyamar sebelumnya. Psikologi tidak dapat menanggung celah yang begitu besar saat ini. Baru setelah semua orang mengambil gambar yang cukup, Jing maju ke depan. Cukup semua orang berhenti syuting, Yun Yun tidak sengaja melakukannya. Dia hanya seorang gadis yang dipaksa hidup untuk mencari nafkah, tolong tinggalkan dia sendiri. Kerumunan melihatnya maju, itulah sebabnya mereka berhenti. Nyatanya, yang ingin saya potret sudah selesai, Rue terisak-isak pada saat ini, dan siapapun yang dipermalukan seperti itu di depan umum tidak akan tahan. Clara sibuk menghiburnya, Yun Yun, jangan menangis, maaf, ini semua salahku, jika aku tidak membuat adikku marah, dia tidak akan menargetkanmu. Begitu ini dikatakan, Rue segera mengalihkan pandangannya yang penuh kebencian ke arah Jenny. Jenny dengan sinis mengaitkan bibirnya, pada titik ini, Anda bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini kepada Anda, dan Anda pantas berakhir seperti ini, karena begitu bodoh. Alis Rovel berkerut saat melihat pemandangan itu. Pada akhirnya, jangan ingin membuat pemandangan terlalu jelek, lagi pula adalah ulang tahun ke-70 sekolah, nanti sekolah dan pemimpin besar kota akan datang, biarkan orang lain melihat pemandangan ini tidak baik. Jadi mereka berusaha keras untuk membuat semua orang bubar. Setelah mencapai titik ini, kami semua tahu di dalam hati bahwa pertunjukan yang bagus pada dasarnya telah berakhir, dan tidak ada yang bisa dilihat jika kami berkumpul di sini lagi, jadi kami semua berhenti mengatakan apa-apa dan bubar. Setelah menghibur Yun Yun, Clara meminta Ruan Jiao Jiao dan Niu Lili untuk menemaninya ke ruang tamu lantai atas untuk beristirahat. Setelah semua orang pergi, dia kembali ke Jenny, saudari, kamu harus puas sekarang karena semuanya sudah seperti ini. Jenny mengangkat alis, dia memandang Clara dengan sedikit geli dan berkata sambil bercanda, mungkinkah aku yang memulai sesuatu? Aku akan mengakui bahwa itu karena perkataan Clarissa dan Lily yang menimbulkan masalah, tapi bukankah aku juga menjelaskannya untukmu, kenapa kamu terus mendorong dan mengejar kasus Yun Yun, tahukah kamu bahwa keluarganya adalah tidak kaya, dan dia menghasilkan uang dengan melakukan merah sebagai upaya terakhir, bagaimana Anda? Aku tidak tertarik mendengar kamu membantunya mengeluh. Jenny Jing dengan dingin memotongnya. Hati Clara sakit saat dia menutupi dadanya dengan kekecewaan. Kakak, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Mata Rovel pun akhirnya menampakkan kekecewaan terpendam. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, memegangi Clara dan berkata dengan hangat, baiklah Clara, kepala sekolah dan yang lainnya akan segera datang. Jangan tinggal di sini lagi, ayo masuk dan duduk. Clara menyeka air mata yang tidak mencolok dari sudut matanya dan berbisik, Rovel, masuklah dulu, aku ingin naik ke atas dan memeriksa Rue untuk memastikan dia baik-baik saja sebelum aku datang. Rovel mengangguk, itu bagus, Rovel pergi, hanya Clara dan Jenny Jing yang tersisa di tempat kejadian. Ayo, semuanya pergi, hentikan pertunjukan, Jenny Jing memudar. Clara akhirnya menyingkirkan ekspresi kesedihan itu. Dia berdiri tegak, dan beberapa saat yang lalu dia tampak seperti kesakitan, tapi sekarang wajahnya tersenyum bangga. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi apakah menurutmu kamu bisa berpengaruh padaku dengan mengungkapkan sifat asli Chen Yun? Heh, dia hanyalah orang bodoh yang tidak berotak, dan jika dia tidak mencoba untuk menjilatku, bodoh dan mudah digunakan, saya tidak akan repot-repot membawanya. Jenny Jing menatapnya sekilas, jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Dengan senyuman lembut, Clara melangkah maju dan menempelkan dirinya ke telinganya dan berbisik, apa menurutmu kamu bisa mencuri hati Brother Azawa lagi?
Aku memberitahumu, aku bisa mengirimmu ke neraka dengan itu 5 tahun lalu, dan saya bisa melakukan hal yang sama 5 tahun dari sekarang. Alis Jenny menggigil. Indah, tidak ada yang menyukai wanita kejam yang menganiaya saudara perempuannya, kakak Asawa juga sama. Kamu tahu apa yang paling dia cintai dariku? Lihat, tidak. Yang paling dia cintai adalah kebaikan dan kelemahanku, dan selama aku tetaplah selamanya seperti aku sekarang, dia tidak akan pernah mencintaimu. Apa kau mengerti? Jenny mencibir, Clara, obat brengsek macam apa yang diberikan Rovel padamu? Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri sampai mengira dia begitu menarik sehingga aku masih memikirkannya? Wajah Clara berubah sedikit. Dia menatap Jenny, sedikit kebencian dan kebencian mengalir di matanya. Kamu masih tidak mau mengakuinya, jika kamu tidak terobsesi dengannya, mengapa kamu berdandan hari ini karena tahu dia akan hadir? Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Malam ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menghidupkan kembali mimpi buruk. Saya akan menghancurkan semua reputasi dan kepercayaan diri yang telah Anda bangun dengan susah payah selama 5 tahun terakhir, sehingga Anda akan direduksi menjadi tersesat yang menyedihkan, anjing seperti 5 tahun lalu. Ketika dia selesai, dia hanya merasakan kelegaan sesaat dari amarah dan kecemburuan yang telah menumpuk di dadanya. Sambil menegakkan tubuh, dia menatapnya dengan wajah percaya diri dan bahkan sedikit kebanggaan dan arogansi kemenangan di matanya. Jenny menatapnya sejenak, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia bersimpati, Clara, kamu sangat naif, kamu ingin meminjam kesempatan hari ini sehingga peristiwa 5 tahun yang lalu akan sekali lagi memicu opini publik dan menempatkanku dalam keadaan malapetaka dan kesuraman. Clara berkata dengan dingin, satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, beraninya kamu keluar pada kesempatan seperti hari ini. Jenny tertawa, kenapa aku tidak berani, alis Clara mengerut, apa maksudmu? Heh, dan itu tidak menyenangkan, hanya melihatmu begitu yakin pada dirimu sendiri, aku tiba-tiba merasa sedikit kasihan padamu. Clara melebarkan pupilnya, Jenny Jing melangkah lebih dekat padanya dan berbisik, apakah kamu yakin bahwa apa yang kamu curi dari komputer saya 5 tahun lalu adalah manuskrip aslinya? Bab 77 Clara, keheningan yang hampir membeku menyebar di antara mereka. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Menatap Jenny, dia berkata dengan dingin, kamu ingin menipu saya? Jenny mendengus dan menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Clara tenggelam, apa maksudmu, itu tidak berarti apa-apa, lebih baik jika kamu mengerti. Lupakan saja jika tidak, hanya ingin mengingatkan kamu bahwa kamu dapat mengacaukanku dengan ini 5 tahun yang lalu karena aku tidak siap, tetapi sekarang tidak lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya sebodoh itu datang ke sini tanpa mempersiapkan apapun, mengetahui bahwa hari ini adalah jebakan yang dibuat untuk saya oleh New Lily dan Anda, untuk menipu saya agar datang dan merusak reputasi saya sekali lagi? Wajah Clara benar-benar berubah, dia menggelengkan kepalanya, terlihat tidak percaya. Tidak mungkin, jika Anda punya bukti, mengapa Anda tidak menunjukkannya 5 tahun yang lalu? Jenny tertawa ringan, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan bersiap untuk masuk. Clara panik dan meraihnya. Kamu berhenti, luruskan. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh buru-buru berlari dan memukul tubuh Clara dengan ledakan yang dingin. Ah, jeritan terdengar, mata Jenny Jing dengan cepat membantu Nina Hua, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa setengah dari rok Clara disiram dengan jus anggur merah di atasnya. Aduh, maafkan aku, maaf, sungguh kebetulan sekali, katamu, aku menabrak yang belum direm dan menabrakmu. Nina Hua tersenyum dan mengeluarkan sapu tangan untuk menggosokkan anggur merah padanya. Beraninya Clara membiarkannya menggosoknya, khawatir dia akan memaksakan dirinya lagi ketika dia tidak melihat, dia bahkan mundur. Kamu tetap di belakang, TSK, kamu tidak ingin aku menghapus ini, jangan salahkan aku karena tidak meminta maaf padamu. Ketika saya selesai, saya menarik tangan saya kembali dengan sangat damai. Clara sangat marah, Nina Hua tertawa lagi, jangan marah, ini hanya rok kiri atau kanan, rokmu ini jelek sekali, memakai seperti wanita tua yang gendut, tidak kasihan jika kotor, paling buruk aku akan memberi kompensasi padamu dengan set baru beberapa hari yang lalu. Clara, dan wanita hamil seharusnya tidak marah, jika kemarahan ini menggerakkan ki janin, mempengaruhi bayi gimana caranya, ini satu-satunya alat tawar-menawar yang harus kamu miliki untuk masuk ke dalam keluargamu, tapi itu harus disayangi. Clara sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Baru-baru ini, atau setelah mengirim Nguyen Jiao-Jiao dari Tanyun, tidak diyakinkan bahwa dia sendirian di sana, kembali untuk mencarinya dan melihatnya berdiri di sana dengan anggur merah di atasnya, dan bahkan berlari ke arahnya. Ada apa denganmu? Maya, Jing berbicara, menatap Nina Hua seolah ingin memakannya hidup-hidup. Nina Hua menutup mata dan tersenyum berkata kepada Ruan Jiao-Jiao, bukan apa-apa, roknya tidak sengaja kotor, harus, kamu di sini,
kamu bisa memilikinya, di mana wanita hamil itu, rawat dia dengan baik, kami akan pergi kamu sendiri, ayo pergi, bye. Setelah mengatakan itu, dia menarik Jenny dan berlayar pergi. Ruan Jiao Jiao, Jenny tidak menyangka Nina Hua tiba-tiba datang. Memikirkan cara Clara baru saja memakan wajahnya membuatku ingin tertawa. Dia meraih tangannya dan bertanya, "Eh, kamu di mana? Kenapa lama sekali kamu sampai di sini?" Mata Nina Hua berkedip, sambil mondar-mandir, tidak kemana-mana, hanya berbicara dengan beberapa kenalan yang saya kenal. Setelah itu, sepertinya tidak ingin melanjutkan pertanyaan, dia malah bertanya, "Benar. Apa kau sudah mengungkapkannya pada Clara?" Jenny tersenyum, terungkap. "Dan apakah dia mempercayainya? Saya tidak bisa menjamin apakah saya percaya atau tidak, tapi setidaknya saya curiga." Pada titik ini, Jenny Jing sedikit menunduk sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan merepotkanmu malam ini." Nina Hua tertawa terbahak-bahak, "Tidak apa-apa, saudari tidak bisa membantu dengan hal lain. Hal kecil ini masih bisa dilakukan, jangan khawatir, siapapun yang muncul malam ini dijamin akan mendapatkan dia di depanmu." Hanya ketika dia tampak yakin, Jenny tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sisi lain, Clara, ditemani oleh Ruan Jiao Jiao, kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Karena seluruh hotel telah dipesan, sebagian besar tamu yang hadir diberi kamar terpisah untuk bersenang-senang larut malam dan bisa tinggal di sana tanpa harus pergi terburu-buru. Kamar Clara dan Ruan Jiao Jiao berada di lantai 8, dan setelah memasuki ruangan, Ruan Jiao Jiao tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berkata, "Mereka keterlaluan, beraninya kamu menumpahkan minumanmu di depan umum." Wajah Clara juga jelek, Jenny belum bisa melakukan hal seperti ini Nina Hua. Itu jalang, Ruan Jiao Jiao sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Bukankah dia hanya mengandalkan fakta bahwa ayahnya adalah direktur grup Hua Sheng atau semacamnya? Clara mencibir, "Identitas putri grup Hua Sheng sudah cukup luar biasa, setidaknya itu lebih hebat dari kamu dan aku. Tapi, okay, hentikan dan ambil tuxedo di sini. Kakak Azawa masih menungguku di bawah sana, aku harus segera turun ke sana." Ketika Ruan Jiao Jiao melihat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi pergi membantunya menemukan gaun. Setelah Nguyen pergi, Kiung pergi ke kamar mandi, membersihkan tangannya dan merenungkan situasinya. Setelah mencuci tangannya, dia melihat wajahnya yang jernih di cermin dan sedikit teralihkan. "Belum lama ini," ucapan Jenny kembali menggema, "apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda curi dari komputer saya 5 tahun lalu adalah manuskrip aslinya?" Seolah-olah wajah yang yakin dan percaya diri satu sama lain masih ada di depannya, dan itu membuat hatinya tertahan juga. "Tidak, tidak mungkin, dia memang menyalin manuskrip dari komputernya pada saat itu, dan bagaimanapun juga, dia tidak dapat memiliki salinan lain di tangan. Tapi kenapa kamu begitu gelisah? Dia mengenal Jenny dengan sangat baik. Dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu di depan wajahnya jika dia tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Dia tidak akan pernah menjadi pemeran pengganti, dia tidak seperti itu. Tapi, bagaimana jika itu palsu? Apa untungnya dia berbohong seperti itu?" Mencoba menakutinya, agar dia tahu kapan harus berhenti dan tidak bermasalah dengannya hari ini. "Juga tidak mungkin," Clara mengerutkan kening, hanya untuk merasa kepalanya kacau, dan tidak bisa menyelesaikannya dengan jelas. Ada juga kepanikan, dalam 5 tahun ini, orang luar hanya melihatnya di pusat perhatian, tetapi tidak pernah tahu bahwa dia sebenarnya telah memberi banyak. Pemasaran saja tidak akan membawa Anda ke tempat Anda saat ini, dan ada dedikasi nyata serta kerja keras yang terlibat. Dia mengalami kesulitan mendaki ke tempat dia hari ini, jadi bagaimana dia bisa jatuh lagi? Dia telah berusaha keras untuk mengusir Jenny dari rumah itu, untuk mencuri Rovell dan mendapatkan kehidupan yang benar-benar dia inginkan, bagaimana dia bisa membiarkannya hancur begitu saja? "Tidak, tidak pernah," dia menarik napas dalam-dalam memikirkan itu. Ada ketukan di pintu, bab 78 suara lembut Nguyen masuk melalui panel pintu. "Maya, apa kamu masih di dalam? Aku punya tuxedo untukmu." Baru kemudian Clara mengatur ulang ekspresinya dan berbalik untuk membuka pintu. "Terima kasih, sama-sama." Sambil tersenyum, Ruan Jiaoji memperhatikan bahwa dia terlihat agak tidak biasa dan bertanya dengan prihatin, "Ya, kamu baik-baik saja?" Clara berhasil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi meskipun dia menggelengkan kepalanya, dia memiliki ekspresi yang berbeda di wajahnya seperti aku memiliki sesuatu di pikiranku dan aku sedih. Bagaimana mungkin Ruan Jiaojiao tidak melihat itu? Dia dengan cemas berkata, "Clara, apakah itu Jenny Jing mengganggumu lagi? Dia memanggilmu tentang apa?" Clara masih menggelengkan kepalanya. Ada jeda sebelum dia meraih tangannya dan berkata, "Saya baik-baik saja, hanya sedikit khawatir." "Khawatir tentang apa?" "Saya," Clara menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. "Astaga, buru aku," baru saat itulah Clara berkata dengan suara hangat, "Kamu mungkin tidak akan percaya jika menyangkut masalah ini. Aku juga menganggapnya tidak dapat dipercaya. Aku tidak berpikir.
aku tidak berpikir saudara perempuanku akan seperti itu. Aku betulkah? Dia berkata, dan suaranya menjadi diwarnai dengan air mata. Wajah kecil yang polos juga memiliki tampilan coklat di atasnya. Di mana Ruan Jiaojiao tidak bisa menahan diri dan segera berkata, aku tahu itu, pasti jalang itu yang mengganggumu lagi, menurutmu apa yang dia lakukan lagi? Clara menggelengkan kepalanya, dan hanya setelah beberapa lama dia berhasil menenangkan diri dan berkata, setelah kalian mengirim Yun Yun pergi sekarang, kakakku menghentikanku sendirian dan berkata bahwa naskah dari karya yang aku gambar 5 tahun lalu adalah sekarang di tangannya. Dan malam ini jika dia mengeluarkan naskah itu, dia bisa membuktikan bahwa dia yang menggambar karya itu. Ruan Jiaojiao menatap dengan tidak percaya. Sial, kenapa dia seperti itu? Bukankah itu akan membuatmu memfitnah dia? Clara mengangguk, pria ini terlalu tidak tahu malu. Gillian, kau adalah kakak perempuanku yang terbaik, dan aku hanya berani memberitahumu ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seperti yang kau tahu, orang itu yang bisa diajak kakakku, dan aku sangat takut dia akan melakukannya. Keluarkan manuskrip itu, lalu hitam bisa menjadi putih juga, dan saya akan benar-benar selesai saat itu. Ruan Jiaojiao sangat marah, Clara, jangan takut, karena dia berani mengatakan itu berarti dia telah mengeluarkan naskah itu hari ini. Selama kita mendapatkannya dan mencuri naskah itu sebelum dia melakukannya, kita akan baik-baik saja. Clara menatapnya dengan tatapan kosong, terlihat sedikit terkejut. Mencuri? Mencuri? Ruan Jiaojiao mengangguk dengan keyakinan. Baik, tapi, itu tidak akan baik. Tidak apa yang buruk, dia berhasil sampai sejauh ini. Ruan Jiaojiao selesai sebelum dia menyadari tatapan tajam Clara. Dia sedikit bosan dan menepuk dadanya. Jangan khawatir, itu tidak akan melepaskanmu, aku akan melakukannya untukmu. Bantu saja aku menahannya agar tidak kembali ke kamarnya untuk sementara waktu. Clara menatapnya dan ragu-ragu selama setengah hari. Baru pada akhirnya dia dengan lemah berkata, itu, oke. Kalau begitu berpakaian, aku akan keluar dulu. Baiklah, terima kasih, Gillian. Ketika Ruan Jiaojiao keluar, pintu tertutup dan Clara menegakkan tubuh. Di manakah wajah polos dengan setengah dari ketidakpastian dan kerentanan yang dimilikinya beberapa saat yang lalu? Penuh dengan rasa jijik dan jijik, dia mengeluarkan umpatan rendah, bodoh, sebelum melihat dengan jijik pada gaun yang jelas-jelas seadanya, tidak terlalu pas di depannya dan sedang berganti pakaian. Aula semakin ramai dan acara di sisi sekolah telah berakhir. Jenny berkeliaran di kerumunan dengan mudah, kata-kata dan lelucon berpesta di sosialisasi. Dia tidak benar-benar menikmati kesempatan seperti itu sebelumnya, tetapi berkat 2 tahun yang dia habiskan sebagai manajer humas di Feng Hua, dia harus banyak bersosialisasi, berolahraga, dan lambat laun terbiasa dengannya. Lelucon sebelumnya begitu hidup sehingga seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan tidak ada yang menyebutkan kejadian itu lagi. Lagi pula, bahkan berita yang paling meledak-ledak pun tidak akan relevan bagi mereka. Tapi itu hanya obrolan santai setelah minum teh, dan hari ini jelas bukan kesempatan untuk mengobrol tentang ini, sebagian besar tamu yang hadir hari ini tidak kaya dan mulia, sibuk dengan jejaring sosial saja tidak cukup, dan bagaimana mereka bisa bersenang-senang mengobrol tentang hal-hal kecil di sekolah. Dan melihat penampilan Jenny yang murah hati, orang secara tidak sadar selalu enggan mengaitkannya dengan tokoh utama dalam skandal 5 tahun lalu. Bagaimanapun, ini sudah berakhir, dan karena pihak-pihak yang terlibat tidak ingin diganggu lagi, mereka dengan senang hati akan melakukannya. Dengan demikian, tidak hanya semua orang tidak mengasingkan Jenny karena lelucon yang baru saja terjadi, bahkan ada beberapa pemuda kaya yang datang menyapa dan menyapanya karena takjub akan kecantikannya. Jenny tidak menolak, dan sebagian besar menanggapi dengan cara yang lembut dan sopan, tidak mengabaikan wajah seseorang atau tampak terlalu mulia dan sombong. Dia telah berada di kancah sosial selama bertahun-tahun dan sangat memahami sisi kemanusiaannya. Banyak orang, bukan pria, sebenarnya memiliki hubungan yang rumit di dalam, dan mungkin membutuhkan bantuan suatu hari nanti. Lebih baik punya teman daripada musuh, tak jauh dari situ. Rovel terlihat sedikit murung saat melihat sosok yang melewati kerumunan dengan lengan panjang itu. Sampai suara yang jelas dan lembut datang dari belakangnya. Rovel, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Kiuya, dan saat itulah dia meletakkan gelas di tangannya dan menariknya. Anda pernah melihatnya? Tidak apa-apa, Clara menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia hanya sedikit sedih. Aku akan membawa Lily di sana bersamanya. Dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Itu bagus, setelah Rovel mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengisi ulang gelas anggurnya, menyesap atau dua. Clara sedikit kecewa melihat ini. Brother Asawa, apakah kamu, tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Rovel membeku dan menatapnya, katakan apa, Clara? Ada rasa sakit yang tak terkatakan mengalir di hatinya, secara bertahap membuat matanya menjadi merah. Dia berhasil tersenyum, menundukkan kepalanya sedikit. Saya pikir Anda akan khawatir tentang mengapa saya mengganti pakaian saya di tengah jalan.
Rovel terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menyadari bahwa apa yang dikenakan Clara sebenarnya bukan yang sebelumnya. Wajahnya berubah, sedikit malu, dan dia terbatuk. Itu, maaf, aku baru saja memikirkan tentang sesuatu dan aku tidak memperhatikan. Ada apa denganmu? Mengapa di tengah jalan berubah? Nada dan tatapan tidak nyaman pria itu menyebabkan hati Clara menariknya. Dia menatap Rovel dan dengan jelas melihat penghindaran dan pengkhianatan dalam tatapannya, hanya untuk merasakan kesedihan di dalam hatinya. Bukan apa-apa, hanya tumpahan alkohol yang tidak disengaja. Ini dikatakan dengan sedikit kekesalan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menumpahkannya, dan saya yakin dia bisa menebaknya. Bab 79 benar saja, ada Rovel yang mengerutkan kening. Clara diam-diam merasa lega. Bagaimanapun, dia peduli pada dirinya sendiri. Aku tahu dia dalam masalah, jadi aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantunya keluar. Tapi tak disangka, Rovel hanya berkata dengan suara yang dalam, saat kau melihatnya di masa depan, hindari dia. Clara tertegun, menatap dengan tidak percaya. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak pernah bisa didengar, dia memandang Rovel dengan tidak percaya. Kamu, apa yang kamu katakan? Rovel sedikit tidak sabar, setiap kali kalian berdua bertemu, kamu harus bertarung seperti jarum di tumpukan jerami, dan di permukaan sepertinya dia tidak masuk akal, tapi kenyataannya itu semua adalah inisiatifmu untuk mengacaukannya. Maya, kami berdua sudah dibenarkan bersama, wajar saja kalau dia membencimu, jadi kenapa kamu harus berinisiatif membuat dirimu tidak nyaman lagi? Clara hanya tertegun, dia menatap pria di depannya dan tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Air mata menggenang di mataku dan berputar-putar di dalam. Brother Asawa, menurutmu, bahwa aku sengaja mencoba merepotkan adikku? Rovel mengerutkan kening. Saya tidak punya pilihan selain menjelaskan, saya tidak bermaksud seperti itu, saya hanya mengatakan kepada Anda untuk sedikit menghindarinya. Bagaimana saya bisa menghindarinya? Apakah saya tidak akan pergi kemanapun dengannya Jenny di masa depan? Rovel, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Saya tahu saya minta maaf, tapi saya melakukan yang terbaik untuk membuatnya terserah dia, apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Apakah aku harus mati untuk membuatnya bahagia sebelum kamu puas? Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu mempermainkanku? Jika kamu sangat menyukainya, bukankah lebih baik bersamanya? Clara pingsan, wajah Rovel berubah, bergegas untuk menutupi mulutnya. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya dengan segera, kamu turunkan suaramu. Clara hanya menangis, sedih seolah dia bahkan tidak bisa berbicara. Rovel sedikit tertekan melihatnya seperti ini, membawanya ke dalam pelukannya, dia meyakinkannya, aku tidak bermaksud seperti itu, bagaimana aku bisa menyukainya, aku hanya mencintaimu di dalam hatiku, dan aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin menyebabkannya, lebih banyak konflik di antara kalian berdua. Anda juga tahu betapa lembutnya Anda secara seksual, Anda memiliki konflik, selalu Anda yang menderita, dengan cara ini saya patah hati karena Anda mengerti. Clara menangis, saya melihat Anda lebih tertekan tentang dia. Di mana kata-katanya, Rovelmu dengan lembut membujuk, tentu saja aku merasa kasihan padamu, lagi pula, kamu bukan hanya istriku yang belum menikah, tetapi juga ibu dari anakku. Dia berkata, tangannya dengan lembut menutupi perutnya. Clara tidak ingin mencabik-cabiknya pada akhirnya, dan dengan sedikit ketenangan, dia secara alami menerima tawaran itu. Itu hanya kecemburuan dan amarah di hati saya, tetapi itu seperti gunung berapi yang telah dipicu dan tidak dapat lagi dikendalikan. Jenny, kenapa harus dia? Anda sudah putus dan Anda masih mendominasi hati pria ini. Mengapa dia harus berusaha semaksimal mungkin dan tetap tidak mendapatkan apa-apa? Tapi untungnya, wanita itu cukup bodoh untuk membawa kesombongan ke tingkat itu. Selama dia memiliki naskah asli, malam ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membantah, dia tidak akan dibebaskan dari tuduhan mencuri dan membingkai. Hanya disinilah Clara diam-diam menarik napas dalam-dalam, menekan kebencian yang berkecamuk di bawah matanya. Dan sisi lainnya, lantai 12, ruang tamu, Nguyen Gillian menyelinap keluar dari lift dan menemukan kamar 1201. Dia baru saja bertanya ke meja depan, dan Jenny tinggal di kamar ini. Kartu kamar adalah sesuatu yang Jing dapatkan dari seseorang, yang harus dia lakukan hanyalah masuk dan mencuri manuskrip itu dari komputer. Memikirkan hal ini, Nguyen jiao-jiao menempelkan kartu kamarnya di pintu. Pintu terbuka dengan suara, jatuh, yang lembut. Dia sangat bahagia karena dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya yang melihatnya, dan saat itulah dia masuk. Rumah itu gelap gulita, tidak berani menyalakan lampu, Nguyen Jilian menyalakan senter di ponselnya, mencari-cari komputernya, dan menyalakannya. Butuh beberapa saat untuk menjadi kuat, dan dia menunggu dengan sabar ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat lembut di belakangnya. Jilian Ruan sangat terkejut sehingga dia berbalik tanpa sadar dan berteriak, "Siapa?" Tidak ada apa-apa selain ruangan gelap, wajahnya berubah,
dan untuk beberapa alasan jantungnya berdetak sangat cepat sehingga dia selalu merasa tidak nyaman. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, sekarang menjadi harimau di atas harimau, karena kita datang ke sini kita tidak bisa pergi begitu saja, kita harus mengambil barangnya. Berpikir demikian, Nguyen Jiao-Jiao tenggelam, memberanikan diri, dan terus mencari manuskrip di komputer. Laptop yang dibawakan Jenny adalah yang biasa dia gunakan di rumah. Tidak banyak dokumen di dalamnya, dan segera, Nguyen Jiao-Jiao menemukan sesuatu yang menyerupai gambar desain yang digambar dengan tangan. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia mengeluarkan disk dan menyalin filenya. Tanpa diduga, saat itu juga, pop, semua lampu di rumah tiba-tiba menyala. Suara wanita yang dingin terdengar dari belakang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ruan Jiao-Jiao hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Bukan Jenny, itu Nina Hua. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini?" Nina Hua mencibir, "Ini adalah kamarku. Menurutmu mengapa aku ada di sini?" "Kamarmu, bukan?" Dia tiba-tiba menatap Nina Hua dengan mata lebar, tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap Nina Hua dengan tidak percaya. "Kalian menghitung aku, hah, sudah terlambat untuk itu sekarang." Ruan Jiao-Jiao melihat situasinya dan menarik kakinya keluar dan melarikan diri. Namun, hanya setelah berlari ke pintu, dia dihentikan kembali oleh beberapa penjaga keamanan yang telah menyergap tempat itu. Nina Hua menatapnya dengan dingin, mengangkat sudut bibirnya. "Ayo, jangan buang napas, jika saya tahu kamu akan datang, bagaimana mungkin saya tidak setengah siap, jadilah anak yang baik dan ditangkap." Rotunda lantai 2, aula perjamuan masih merupakan tempat yang hidup dan damai. Yang mengejutkan Jenny, selain selebriti besar di Visterdam, bahkan perancang busana favoritnya, Amy, datang ke pesta hari ini. Kudengar Amy dan cucu kepala sekolah berteman, kali ini awalnya datang ke China untuk jalan-jalan. Ini adalah berita yang menggembirakan bagi Jenny. Sayangnya, dari saat Amy muncul di layar, orang-orang di sekitarnya yang ingin berteman dengannya tidak pernah berhenti. Jenny sangat ingin mendekat untuk menyapanya, namun tidak pernah menemukan kesempatan. Saat itu, seorang petugas bergegas menuruni tangga. Saya melihatnya berjalan cepat ke arah mandor dan mengatakan sesuatu, dan pria itu memucat dan bergegas pergi. Jenny meringkuk dalam diam, turunkan gelas anggur di tangan Anda dan melangkah ke lift. "Saudara," suara Clara datang dari belakangnya. "Kakak, apakah kamu pergi sebelum resepsi selesai?" Jenny kembali menatapnya, tampak tersenyum. "Saya lelah dan ingin kembali ke kamar saya, apakah itu masalah?" Senyum di wajah Clara sedikit dipaksakan. "Tidak, hanya saja ini masih pagi dan ada banyak selebritas di sini malam ini, jadi tidakkah kamu ingin nongkrong lebih lama lagi?" Bab 80 benar saja, saya melihat Rovell mengerutkan kening. Jenny mengangkat alis, dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu di atasnya. "Ini pukul 10.30 malam, ini belum terlambat, tapi ini tidak terlalu awal." Dia mengangkat bibirnya, "Tidak, jika kamu sangat tertarik, kamu bisa tinggal di sini dan bermain lebih lama." Setelah mengatakan itu, dia menuju lift tanpa menoleh ke belakang. Wajah Clara berubah, mencoba memanggilnya lagi, tetapi Jenny seolah-olah dia bertekad untuk pergi, mengabaikan suaranya sama sekali. Clara setengah gila, "Sialan, Ruan Jiao-Jiao ini, kenapa dia belum turun?" Di sebelahnya, Rovell mengerutkan kening. "Maya, jangan paksa dia kalau dia tidak mau main lagi, ayo ke sana, ada orang yang menunggu kita di sana." Clara tampak panik, melihat pintu lift akan menutup, dia menggigit dengan keras dan tiba-tiba menerjang ke depan. "Saudara," wajah Rovell berubah drastis, bahkan Jenny, yang sudah memasuki lift, tidak bisa menahan cemberut. Detik berikutnya, ada satu tangan di tombol pintu yang terbuka dan satu tangan memegang Clara dengan wajah besi. "Jika kamu ingin mati, pergilah, jangan menghalangi jalanku di sini." Rovell bergegas dan memeluknya, wajahnya jelek, "Apa yang kamu lakukan, apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu?" Bagaimana mungkin Clara tidak menyadari bahayanya? Agak menakutkan untuk dipikirkan sekarang, tapi itu hanya anak panah di tempat anak panah. Ruan Jiao-Jiao belum jatuh, dan tidak boleh membiarkan Jenny kembali. Berpikir seperti ini, dia akan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya datang dari luar, melihat ketiga orang, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Jenny. Dengan hormat berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah ini Nona Jenny Jenny?" Jenny mengangguk, "Halo, sesuatu telah terjadi pada temanmu Nona Hua di lantai 12 dan aku ingin kamu naik." Jenny mengikuti staf ke departemen ruang tamu. "Clara dan Rovellmu mengikuti secara alami, begitu saya turun dari lift, saya merasa bahwa suasana di seluruh lantai agak sedikit, dan ada beberapa penjaga keamanan di sekitar di depan salah satu kamar, dan ada banyak kebisingan yang terjadi di dalam." Wajah Clara menjadi pucat, Rovell masih tidak tahu apa yang terjadi.
tetapi ketika dia melihat staf mencari Jenny, dia terlihat agak pucat dan tanpa sadar muncul juga. Sekarang mendengar suara tangisan dan kebisingan di dalam, saya bertanya, apa yang terjadi? Jenny Jing kembali menatapnya, matanya tampak tersenyum saat mendarat di Clara. Aku tidak tahu, Maya, kamu tahu, Clara nyaris tidak menarik ujung mulutnya. Bagaimana saya tahu jika saudara perempuan saya tidak? Rovelmu melihat bahwa dia tidak terlihat terlalu baik dan bertanya, ada apa denganmu, tidak nyaman? Mata Clara berkedip, suara di dalam sangat keras sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, dia tidak mungkin mendengarnya. Ini Jillian Nguyen, tertangkap, tidak mungkin, siapa yang akan menangkapnya pada jam seperti ini, ketika semua orang ada di lantai bawah di ballroom. Tapi dia tidak ingin pergi ke sana hanya untuk aman, jadi dia hampir tidak tersenyum dan memegangi dahinya. Kakak Asawa, aku sedikit pusing dan mungkin masuk angin. Bahwa, kalau kamu pusing, ayo pergi ke kamarmu dan istirahat bersama. Aku juga punya obat sakit kepala di kamarku. Tidak dibutuhkan, Sia, kau tidak terlalu bersalah untuk pergi bersamaku, kan? Tulang belakang Clara sedikit menegang. Dia memandang Jenny dan melihat ketidakpedulian dan kepastian yang sudah dikenalnya dari kedalaman mata yang lain. Clara merasa panik, mencoba menolak lagi. Di sampingnya, Rovel juga angkat bicara. Masuk saja dan istirahat, kamu hamil dan bukan ide yang baik untuk berjalan-jalan, istirahat sebentar dan jika masih sakit aku akan meminta seseorang mengantarmu ke rumah sakit. Karena itu, Clara tidak bisa tidak setuju. Akhirnya, mereka mengikuti mereka ke kamar Jenny. Di dalam kamar, Nina Hua duduk di sofa, di samping empat penjaga keamanan, yang semuanya adalah pengawal pribadi yang telah diatur Nina Hua untuk datang sebelumnya, bukan dari hotel. Saya melihat Ruan Jiao Jiao duduk berlutut di tengah ruang tamu. Tangan dan kakinya terikat, wajahnya berlinang air mata, riasannya berantakan. Bukan hanya Jenny tiga yang datang bersama, dengan semua keributan di lantai atas, seseorang telah datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jadi ketika mereka tiba, ada cukup banyak orang di luar ruangan, semua dengan tampilan menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Clara menjadi pucat, yo, apa yang terjadi di sini? Jenny Jing menghilang. Ketika Nina Hua melihatnya, dia berdiri dan tersenyum. Kamu akhirnya kembali, aku menangkap pencuri untukmu hari ini, lihat, itu masih seseorang yang kamu kenal. Jenny melihat ke tengah ruang tamu, bertingkat terkejut, Ruan Jiao Jiao, kenapa kamu di sini? Saya, pada saat ini, Ruan Jiao Jiao secara alami juga tahu bahwa dia telah dibodohi, dan hanya bisa gelisah, saya hanya pergi ke ruangan yang salah, Anda benar-benar mengikat saya, dan juga menjebak saya sebagai pencuri, Jenny, apa maksud Anda? Jenny mengangkat alis, cara yang salah, dia menyeringai, jika aku tidak salah ingat, kamarmu seharusnya berada di lantai 8, jadi mengapa kamu datang ke lantai 12 karena kesalahan? Ruan Jiao Jiao, dia melirik Clara dengan panik dan dengan kaku menjelaskan, aku mabuk, bukankah itu cukup? Mabuk, Nina Hua mencibir, mabuk berlari ke kamar seseorang untuk mengobrak-abrik lemari mereka, bagaimana bisa kamu berbohong tanpa terlebih dahulu memiliki rencana, selain itu, aku pernah melihatmu sadar ketika kamu mengambil disk dan menyalin file dari komputer seseorang. Ruan Jiao Jiao benar-benar panik, dia pura-pura tidak tahu, dokumen apa, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Nina Hua tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan membiarkan pengawal itu mencari disk yang dibawanya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan, piring lihat juga dicari, dan pada titik ini, Ruan Jiao Jiao benar-benar kehabisan argumen licik. Nina Hua melihat bahwa dia diam dan bertanya pada Jenny, bagaimana kita menangani ini? Nguyen Jiao Jiao memelototinya dengan tajam, bahkan ada sedikit peringatan dan ancaman dalam tatapan itu. Jenny Jing dengan mengejek menyibakkan bibirnya, tatapannya dingin. Serahkan ke kantor polisi, apa? Ruan Jiao Jiao memekik. Jenny, jangan berikan sedikit pun jika saya mengatakan yang sebenarnya, pada akhirnya tidak ada dari kita yang akan aman. Jenny Jing mencibir, aku ingin mendengar betapa buruknya perasaanmu yang disebut kebenaran. Pada saat ini, ada lebih banyak orang di luar yang mengendus-endus. Ada sejumlah orang di sekitar pintu, dan ada gumaman pelan untuk berdiskusi. Apa yang terjadi? Mengapa Ruan Jiao Jiao pergi ke kamarnya dan mencuri dokumen? Aku tidak tahu, apakah ini semacam rahasia dagang? Jika itu masalahnya, mencuri rahasia dagang adalah kejahatan besar, dan ini harus dipenjara selama bertahun-tahun, bukan, seharusnya begitu. Tapi memang pantas, siapa yang membiarkan dia begitu tidak tahu malu sampai masuk ke kamar seseorang dan mencuri sesuatu?